Oke teman-teman, nih masih di rumahnya Mbak Yulia nih. Nih Julianya nih teman-teman nih. Lagi ngapain Julia nih? Lagi ngapain Yul? Nih. Oh lagi nonton apa itu? Nonton apa Yul? Di rukiah dulu di. Iya di. Di rukiah dulu cepat sini. Yuk, yang bantu rukiah. Nah, biasanya mburi ya, belum gunung mana. Nah. Ini lo, kena cedak kena mburi kan mburi, mburi. Di ndang. Di rukiah sik Yulia, Mbak Yulia. Iya, yeah, gak iso. Lah piye kok biasane iso kok. Oh. Medeni wong kok Yulia kan meringis kok ngono. Dia nan karo sapa, Mang? Yulia. sama cowoknya ha yuk. Waduh iya enak lagi sama cowoknya nih. Nah coba lihat di cek di HP nih. mas apa tadi body diurut. Tanya Yulia. Iya teman-teman nih, maaf dulu nih, pas Aldi ini nggak bisa bahasa Jawa nih, karena juga anu dari kecilnya di Jakarta, ya tadi. Sing tenanan tadi kok dulu. Iya. Sing tenanan kok jawab ya. Iya. Nah, kan banyak penonton yang tanya Mas Aldi kok nggak bahasa Jawa, nggak anu gitu. Karena kenapa? Ya gak, lahirnya gak di sini ya, tinggal di Jakarta lumayan lama juga kan di sini. Baru-baru aja ya. Jadi dimaklumi teman-teman, Mas Ali ini dari kecil di Jakarta teman-teman. Ya kalau bisa bahasa Jawa tapi bahasa halusnya gak bisa. Bahasa Jawa kasar dia. Bahasa Jawa ngoko bisa, kalau bahasa Jawa kromo gak bisa. Soalnya dari kecilnya di Jakarta teman-teman ini. Coba tanya Yulia pelatihan bahasa Jawa. Mbak Yulia sampun dahar dereng udang. Mbak Yulia sampun dahar dereng. Yuk ditanyain yuk. Ngerti nggak yuk? Sampun dahar ya apa yuk? Tangan. Coba jawabnya gimana jawabnya? Jawabnya gimana? Pakai bahasa Jawa dong. Semangat. Aduh. Sampun. Dah, balina. Balina di tekan dia. Ya. Mbak Yulia sampun dahar dereng. Pun. Ampun. Maem nopo? Maem nopo Mbak Yulia? Yul ditanya Yul. Maem nopo lawe nopo? Yul. Haruskah kurasakan getaran cinta yang Nadi, mak melawai apa? Mbak Yulia aku jalung. Mbak Yulia, mak maamnya melawai apa, Mbak? Hah? Oke teman-teman, terima kasih. Ini Mbak Yulianya nih. Mbak Yulia apa channelnya? Mbak Yulia Randri Channel Yulia. Oke teman-teman, selamat siang nih ya. Nih rolasan teman-teman. Mana sih? Nih, lagi bos. Lagi leren, lagi istirahat nih teman-teman. Rolasan. Mana tapi enggak iso turu. Turu jeruk no, Mas, lagi panas. Nih, ini udah halus teman-teman nih. Loh. Sudah halus. Nih. Kamu tahu, Mas? Nih kayak gini nih, depannya juga udah. Apa? Pasang ini belum selesai ini. Sini juga belum. Soalnya kalau tengah-tengah kan buat lewat-lewat nanti terakhiran. Kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Nah, dalamnya udah lega nih teman-teman nih dari pintu ya. Kita bisa lihat dari pintu nih. Nah. Ini udah lega banget. Nih. Nih kursinya taruh tengah situ. Tuh, TV-nya di sono pojok, nanti depan TV sono bisa anu jereng tiker-tiker gitu, gelar tiker jereng. Bisa gelar-gelar tiker tuh di depan TV sono teman-teman nih, kayak gini nih. Alhamdulillah nih kamarnya Julia di dalam.
kayak gini ya. Jadi ini TV-nya di sini. Nah, jadi ini bisa gelar-gelar tiker-tiker di sini nih, teman-teman. Mantap nih, teman-teman. Lega banget ya kayak gini ya. Nah, beda waktu pertama kali datang ya. Coba bisa dibedain nih. Dulu kursinya di sini, aku pindah ke situ kursinya ya. Di sini nanti bisa buat tempat-tempat parkir-parkir sepeda, ondelnya bisa diparkir di sini. Gitu. Jadi enggak ditaruh di sini, kalau di sini kan ngalang-ngalangin orang-orang lewat. Bisa diparkir di sini nanti sepeda ondelnya. Terus ini aku taruh di luar sini biar bisa buat tidur-tiduran kayak gini nih. Dalamnya juga biar lega juga. Nih, kita ke belakang ya. Kita ke belakang. Dapurnya nih, dapurnya kayak gini, teman-teman. Nih. Kayak gini, teman-teman. Nih, kamar mandinya, WC-nya. Pokoknya alhamdulillah banget nih. Alhamdulillah, bersyukur banget nih, udah halus nih ya. Udah halus ya, teman-teman, udah lega banget nih. Bisa dilihat sendiri nih, udah lega. Ini juga mas-masnya lagi nonton TV nih. Tidur, Mas. Enak tidur-tidur ini. Di sini juga udah lega ya. Ini alat-alat tukangnya nih. Ini jadi rumahnya udah lega banget ya, bisa dilihat sendiri, pokoknya alhamdulillah nih udah lega banget nih. Kamarnya di dalam sini udah diganti juga ini, kasih bot. Jadi udah alhamdulillah. Nih, alhamdulillah udah lega ya. Pokoknya terima kasih buat udah nonton ya, sehat selalu pokoknya. Untuk Mbak Yulianya lagi cari rosok ya, nggak di rumah, lagi cari rosok Mbak Yulianya. Ini. Oke, teman-teman, nih masih di rumahnya Mbak Yulia nih, teman-teman. Nah, tadi pesen nasi nih. Mas, makan dulu. Belikan nasi, Mas, ayam geprek itu. Ben diterkiri, bosnya ben disote. Nah, nih. Dalamnya dicopot. Lah. Iya tau ini. Pira Mas, ini Mas. Ya? Benok, piro saya kena 64. 64. Kak, oleh utang oh. Oleh utang orang. Oleh utang orang sih. Iya, oleh. Oleh aris fraksi geni teman-teman nih. 64. Tang sih ya, Mas. Kayak ditok, kayak ditok tang. Iya ya. Terima aja. Saya syuting saya ben viral sih kok tukang aku yo dimasak yo kok ini. Nah, wes. Oke. Oke, suwe lo. Oke. Nih, teman-teman nih, Olaris Fried Chicken ini. Ini warungnya kemarin yang sempat beli sama Ardian itu lo. Suwe lo, Mas. Suwun. Laris manis Tanjung Priok. Gratis. Iya, Mas, makasih, Mas, yo. Iya. Tenang, Mas. Iya, kene pon jero, anu, kono pon jero. Jero ae. Jero ae Mas, irene Mas, TV ini Mas delok Mas. TV ini delok. Sing kono Mas. Lah kuwi heeh. Sing sare Mas, sare. Lah kuwi. Iki Mas, iki Mas. Lah iki heeh. Wes. Kene Mas. Ya, yes, makan dulu Mas. Nih aku berikan ayam geprek ini. Olaris Fried Chicken nih, teman. Tuh. Olaris Fried Chicken nih, menunya banyak banget. Chicken nasi saus, chicken nasi sambel. Nih. Ini ya pokoknya ya. Olaris Fried Chicken banyak banget nih. Iya, Mas, iya, Mas. Gini, Mas. Jangan, Mas. Ndang aku iki lho, dah tau. Dah Mas, iki Mas. Sampean, Mas. Niki, Mas. Oh, niki. Iki sampean. Kalau es niki. Oh. Acang apa isu? Ya, ini teman-teman. Olaris Fried Chicken. Kita buka dulu ya. Isinya ya. Isinya udah ada ayam, udah ada tahunya, udah ada sambel. Ini Mas dulu, Mas. Iya, Mas dulu, Mas. Tuh.
Dilaris ya, Olaris Fried Chicken nih. Alamatnya di Sragen, dekat Tugu Gede mah, Bang. Free. Ini ada nasi kepala plus tahu tempe 10.000. Ini ya harga-harganya ya. Ini tadi paha ya tadi ya. Mana ya paha ya? Oh, ini tadi ya ini. Nih, nasi paha plus tahu tempe 13.000. Oh, atau 13.000 tadi. 13.000 porsinya loh. 13.000 porsinya. Ini loh. Kalau es tehnya 3.000, ini es teh 3.000. Gimana seger? Mantap. BBS mulai sana tak tukarnya. Nah, cocok sama hawanya mas ya. Iya. Wah, nih panas-panas enaknya ngombe es teh, nyerang es teh pokoknya. Nyerang es teh seger. Biar gak mau sampean sih dang. Tua pupunik budi-budi yang ini gitu. Ger mas. Wah, seger. Yuk, dipangan. Ini tak beliin nasi ayam, teman-teman. Ini harganya 13.000 porsinya. Ini banyak menunya juga di Olaris Fried Chicken, ada lele juga, ada nih dada kremes lalapan juga ada, lele kremes juga ada, telur pestau juga ada, ati ada, terong ada. Seblak ceker juga ada. Wah. Sebelah-sebelahan juga ada nih sebelah. Banyak banget menunya ya pokoknya ya. Mana nih? Menunya kayak gini nih. Ini harga-harganya kayak gini. Murah-murah Sragen, teman-teman. Mie kuah telur 10.000. Mie goreng telur 10.000. Nila bakar berarti mana teh? Nila bakar atau goreng 18.000. Seblak harganya nih yang paling mahal 15.000 seblak. Seblak ceker 12.000. Seblak ori 10.000. Nih harga-harganya kayak gini ya nih. Langsung diantar sampai sini nih tadi nih nonton. Gimana cobain dulu? Ya cobain dulu mas. Gimana mas? Mantep. Mantep ya Olaris Fried Chicken, bineh. Oh, Olaris Fried Chicken masnya belum nih. Cobain dulu mas. Gimana mas? Mantep. Mantep. Mantep nih teman-teman. Pemain SCS teh, serang es teh pakai. Mantep teman-teman. Oke mas Gun juga mau makan dulu ya. Nih kayak gini nih. Rumahnya Yulia sekarang udah jembar, jembar genggelang kayak gini ki, jembar lego ya, ya. Kayak gini rumah Yulia nih, jembar puadang teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, culari Olarisin Olaris Fried Chicken nih, Olaris Fried Chicken. Oke, Mas Gun juga mau makan dulu, selamat siang, selamat makan siang.